Eh bocil, lu jangan niru setup gue. Seharusnya lu ATM, amati, tiru, bukan peketiplek. Bukan peketiplek. Api yang di belakang gue ini boleh lu pakai. Tapi jangan terlalu meniru setup gue. Kayak peketiplek, peketiplek. Plek ketiplek. Halo kroker, balik lagi kita di Mr. Knock Knock. Selamat datang di rekotan kita lagi ya. Emang banyak bocil-bocil jadi konten kreator ya. Kalau kita sebagai influencer ada bocil-bocil yang ngikutin setup kita atau ngikutin gaya kita, nggak apa-apa. Berarti kita berhasil banget jadi influencer gitu. Jangan malah dimarahin. Lu niru setup gue, lu udah gede. Sebenarnya konten-konten lu udah bagus, tapi karena orang cuma niru setup lu aja, jadi lu marahin tuh bocil. Kasihin tuh bocil. Padahal bocil itu punya bakat terpendamnya gitu adik-adik ya. Untuk menjadi seorang pengedit itu lagi rame banget di TikTok, tapi bodoh amat sama TikTok ya. Bisa juga dia jadi ciha, bisa jadi dia Itachi sengaja bikin video kayak gitu biar si bocil naik, bisa saja gitu adik-adik. Yalah, no bacot lah, lagi gak mau bahas drama TikTok. Oke, kita langsung saja nonton video lucu. Kita nonton lagi lanjut, semoga kalian terhibur. Sebelum kita mulai, jangan lupa kalian like, comment, subscribe, pantengin channel ini. Semoga channel ini makin membaik adik-adik ya. Ingat, jangan tiru setup gue. Aduh, nyetrum. Api yang di belakang ini jangan kalian ambil. Baru sadar ada abangnya. Copyright guys. Ya Mister orangnya suci adik-adiknya, jadi Mister langsung ngelihat abangnya gitu. Nggak ngelihat apa-apa, kayak nggak ada orang aja gitu kan. Tempat gymnya di mana? Gue pengen ke sana. Aduh, ini hati-hati nih, bisa-bisa dia pencari torbut. Otot kobra kenceng juga pasti. Aduh, kobra mana nih? Kalau Mister Piton, lebih ke Piton. Eh udah, OTW Polsek. Ini nggak tahu lagi varian apa lagi adik-adik. Kalau kalian tahu varian apa, tolong komen aja di bawah. Jangan jadikan aku rumah, aku aja ngepang. Nah tuh, dengar tuh. Jangan jadikan dia rumah adik-adik. Yang bagi yang cewek, dia aja anak pang gitu. Anak kam, anak pang. Dalam hitungan ketiga, ludahin barengnya. Nggak boleh. Kita tetap menghargai anak pang adik-adik. Pasirnya udah diantar bang. Kirain buka pet sopa pasir udah diantar. No compito con nadie, compito conmigo mismo. Ya, ini pantat, pantat bab satu nih. Itu ngambil apain sih? Babinya refleks aduh. Keenakan tuh, meraih kesuksesan. Gak paham dia mau ngambil apa, bisa aja dia ngambil kotoran tapi gak tahu itu di mananya itu. Biasanya belum mandi. Why? Jebolan. Mereka tuh ngapain sih sebenarnya? Ada nggak rumah sakit untuk menyembuhin mereka nih? Mereka ini kenapa? Respect sama nyawanya masih betah. Bang, buka dong helm. Ini termasuk makhluk yang terganteng yang pernah Mister lihat ya adik-adik. Ini akun aslinya nih kayaknya. Itu video gue mas, kok tanpa izin sih tuh. Sorry banget nih, karena video kau terlalu ganteng jadi masuk akun ini ya. Aduh sakit yang, ada yang belain gak sih? Jadi nyesel kan, bang lepas helm. Buset, gak ada belain. Manusia helm.
mau tanya dong, kenapa ya istri saya kalau disuruh di atas nggak mau terus? Takut jadi orang sombong kali. Orang kalau lagi di atas biasanya jadi sombong soalnya. Terkadang dia benar juga gitu kan. Bukan maksudnya di atas karena orang sombong gitu. Padahal di atas itu enak demi apapun. Waduh, buset. Masuk akal sih, bisa jadi dia suka di bawah karena emang orangnya rendah hati. Nah itu nggak tahu juga. Intinya kalau kalian menikah lah baru paham ya adik-adik ya. Kalau belum menikah, paham kalian. Padahal enak di atas tuh kayak di kulek cabai gitu. Aduh. Makasih ya udah ngajak jajan, cimol. Anjir. Ini harus diselamatkan ini. Helmnya gede banget. Anniversary ke 2 bulan anniversary. Diajakin riding bareng Ayang. Oh, ini ceweknya nih. Seneng banget diajakin San Mori An. Oh, San Mori An keliling kapung-kapung bareng Alip. Udah sunat belum masih Alip mah. Lebih gede helm dibanding suara Ganjar. Jangan galau, jangan pusing. Ingatlah satu kata-kata. Buah jauh jatuh, tidak jauh dari pohon. Buah dari jatuh dari. Ngomong apa bangsat? 76% ngomongnya enggak jelas. 24% Anies Baswedan. Kalau kalian tahu dia ngomong apa, komen aja di bawah. Ngomong apa sih, tolonglah. Kami dari Free Fire Indonesia mengucapkan selamat malam tahun baru tahun. Gak paham lagi, ini kemasan apa ini? Aduh, ini kemasan Kitela yang harga 2000-an adik-adiknya. Kemasan Kitela yang harga 2000-an yang adanya cuma di warung gitu. Ush, gila anjir. Ilernya kayak simbiot. Ilernya kayak simbiot, langsung masuk lagi. Oke, right lah. Ini kenapa sih cowok ini nangis? Cowok gak boleh nangis. Boleh sih nangis, cuman cowok tuh harus air matanya tuh mahal gitu. Kenapa? Pakai acara bintang lagi di pipi. Aduh. Aduh, nangis. Aduh, kasihan anak papi. Aduh. Enggak sanggup adik-adik ya, udah copyright pula itu. It's mie ayam bawang kah? Pedasnya sampai sange. Mukbang, mukbang Indomie sampai sange. Pedasnya minta ampun. Boleh bikin thumbnail menarik gitu kan. Enggak ada yang ngelarang bikin thumbnail menarik. Cuman kalau pedasnya sampai sange itu kayaknya ada bermasalah gitu. Why? Emang kalian pernah makan mie sampai sange gitu? Enggak ada, adik-adik. Kisah cinta Julie dan Ujang. Aduh, Ujang. Sesungguhnya kasih sayangku tiada batas, namun secepatnya engkau harus kulepas. Selagi engkau berdiri dan kau bernafas. Sebenarnya capek lihat video kayak gini, cuman enggak tahu makhluk-makhluk kayak gini tuh masih bertebaran aja di dunia maya gitu. Takut. Disuruh nganter LPG malah bikin video. Lisa Black Box. Kenapa dia Cikarang itu? Beruntung banget tinggal di Cikarang. Mister jujur mual lihat kayak gini sebenarnya. Jomo kali boy. Oh fuck man. Ah.